Webb sering disebut sebagai pengganti Hubble, tetapi kita lebih suka menyebutnya sebagai penerus. Bagaimanapun, Webb adalah penerus ilmiah Hubble. Tujuan sainsnya dimotivasi oleh hasil dari Hubble. Ilmu pengetahuan Hubble mendorong kita untuk melihat ke panjang gelombang yang lebih panjang untuk melampaui apa yang dilakukan oleh Hubble. Secara khusus, objek yang lebih jauh lebih banyak mengalami pergeseran merah dan cahayanya didorong dari ultraviolet dan optik ke inframerah dekat. Jadi, pengamatan objek-objek jauh ini seperti galaksi pertama yang terbentuk di alam semesta misalnya membutuhkan teleskop inframerah. Inilah alasan lain mengapa Webb bukan pengganti Hubble. Kemampuannya tidak sama. Webb terutama akan melihat semesta dalam inframerah, sementara Hubble mempelajari terutama pada panjang gelombang optik dan ultraviolet meski ia memiliki beberapa kemampuan inframerah. Webb juga memiliki cermin yang jauh lebih besar daripada Hubble. Area pengumpulan cahaya yang lebih besar ini berarti bahwa Webb dapat mengintip lebih jauh ke masa lalu daripada yang mampu dilakukan Hubble. Hubble berada dalam orbit yang sangat dekat di sekitar Bumi, sementara Webb akan berjarak 1,5 juta kilometer di titik Lagrange kedua atau L2. Berikut ini perbandingan antara teleskop Webb dan teleskop Hubble. Yang pertama, panjang gelombang. Webb akan mengamati terutama dalam inframerah dan akan memiliki 4 instrumen sains untuk menangkap gambar dan spektrum objek astronomi. Instrumen ini akan memberikan cakupan panjang gelombang dari 0,6 hingga 28 mikrometer. Bagian inframerah dari spektrum elektromagnetik berkisar dari sekitar 0,75 mikron hingga beberapa ratus mikron. Ini berarti bahwa instrumen Webb akan bekerja terutama dalam rentang inframerah dari spektrum elektromagnetik dengan beberapa kemampuan dalam rentang yang terlihat, khususnya di bagian merah dan hingga bagian kuning dari spektrum yang terlihat. Instrumen pada Hubble dapat mengamati sebagian kecil spektrum inframerah dari 0,8 hingga 2,5 mikron, tetapi kemampuan utamanya berada di bagian spektrum ultraviolet dan terlihat dari 0,1 hingga 0,8 mikron. Yang kedua, perbandingan ukuran. Webb memiliki cermin utama berdiameter sekitar 6,5 meter yang akan memberikan area pengumpul yang jauh lebih besar daripada cermin yang tersedia pada teleskop ruang angkasa generasi saat ini. Cermin Hubble berdiameter 2,4 meter jauh lebih kecil dan area pengumpul yang sesuai adalah 4,5 meter persegi, memberikan Webb sekitar 6,25 kali lebih banyak area pengumpul. Webb akan memiliki bidang pandang yang jauh lebih besar daripada di Hubble. Tabir surya Webb berukuran sekitar 22 meter x 12 meter, ukurannya sekitar setengah dari ukuran pesawat 737. Sun sail-nya seukuran lapangan tenis. Yang ketiga, orbit. Bumi berada 105 juta kilometer dari matahari, dan bulan mengorbit bumi pada jarak sekitar 384.500 km. Teleskop luar angkasa Hubble mengorbit di sekitar bumi pada ketinggian 570 km di atasnya. Webb tidak akan benar-benar mengorbit bumi melainkan akan duduk di titik Lagrange L2 bumi matahari 1,5 juta km jauhnya. Karena Hubble berada di orbit bumi, ia dapat diluncurkan ke luar angkasa oleh pesawat ulang-alik. Webb akan diluncurkan dengan roket Ariane 5 dan karena tidak akan berada di orbit bumi, maka tidak dirancang untuk dilayani oleh pesawat ulang-alik. Pada titik L2, pelindung matahari Webb akan menghalangi cahaya dari matahari, bumi, dan bulan. Ini akan membantu Webb tetap tenang yang sangat penting untuk teleskop inframerah. Saat bumi mengorbit matahari, Webb akan mengorbit dengannya, tetapi tetap di tempat yang sama dengan hubungannya dengan bumi dan matahari, seperti yang ditunjukkan pada diagram sebelah ini. Sebenarnya, satelit mengorbit di sekitar titik L2, seperti yang bisa dilihat diagram, mereka tidak sepenuhnya tidak bergerak di tempat yang tetap.